Ya, halo, selamat pagi kawan sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di pagi ini 7 Desember 2021 ini mohon izinkan saya untuk membuat video pendek yang di sini akan saya kupas. Saya akan tampilkan salah satu profil tabu lampot tanaman buah dalam pot, dan tentunya kita akan juga bahas sisi khasiat dan manfaatnya. Oke, kita ketemu dengan kelengkeng rubilongan. Oke, kawan, kelengkeng rubilongan sangat unik. Jadi daunnya seperti ini, ada semburat warna coklat merah begini, dan kelengkengnya ini ketika sudah terbentuk maka buahnya sangat besar, segede bola pingpong. Mirip-mirip kelengkeng pingpong, cuman uniknya warnanya itu kayak ruby, merahnya merah ruby gitu. Jadi wah, asik, antik, unik, menarik. Oke, jadi sangat bagus, sangat indah ketika Anda taruh di halaman rumah Anda, di depan rumah Anda, kanan kiri rumah Anda. Oke, jadi dan tentunya di dalam buah kelengkeng terdapat kandungan vitamin yang cukup lengkap, yaitu ada kandungan vitamin A, B, C, dan E. Di dalamnya juga ada kandungan serat yang cukup tinggi yang bagus untuk pencernaan lambung dan usus kita. Di dalamnya juga ada kandungan mineral yang cukup komplit, yaitu ada kalsium, kalium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Oke kawan, jadi tubuh kita ketika diberikan nutrisi yang pas, cocok, sesuai asupan kita, itu artinya buahnya cukup, sayur cukup, air putihnya cukup, maka insya Allah tubuh kita akan sehat. Tubuh sehat, pikiran juga seger. Kalau pikiran seger, maka kita dalam menjalankan aktivitas juga bisa normal, bisa tetap semangat begitu. Oke kawan ya, tetap semangat dan salam KTB Kampung Tabu Lampot Badas. Wassalamualaikum.